Safi'i alias Pi 36 tahun ditemukan tak bernyawa di dalam bangunan bekas toko di Desa KC Timur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka pada Selasa 7 Februari 2023. Yuhan, 40 tahun yang berada di samping rekannya, tak menyadari kalau Safi'i sudah tak bernyawa. Kejadian tersebut bermula saat Yuhan datang ke bangunan bekas toko di Desa KC Timur. Dia melihat Safi'i telungkup sedangkan di sampingnya Senen juga tertidur. Yuhan kemudian mendekati keduanya untuk membangunkan dengan cara memanggil dan menyentuh Safi'i, namun tak kunjung bangun. Setelah dicek, ternyata Safi'i sudah tak bernapas lagi. Senen yang tidur di samping Safi'i juga kaget mengetahui ternyata rekannya sudah tak bernyawa. Yuhan kemudian menghubungi Kadu setempat dan meneruskan kepada Babin Kamtibnas yang mendatangi TKP. Kapolsek Mendo Barat itu Devriansa bersama anggotanya yang menerima laporan mendatangi TKP sembari menghubungi pihak keluarga. Berdasarkan keterangan pihak keluarga bahwa Safi'i sudah hampir 5 bulan tidak pulang ke rumah dan kerap terlihat meminta-minta uang untuk makan ke warga. Selain itu, korban juga menurut keluarga kerap mengkonsumsi minuman keras sehari-hari. Namun saat anggota Polsek Mendo Barat akan membawanya ke rumah sakit untuk dilakukan visum, pihak keluarga menolak. Keluarga memilih untuk membawa pulang dan mengikhlaskan kepergian Safi'i. Untuk berita selengkapnya, teman-teman bisa langsung cek di website kami di bangkapos.com dan posbelitung.com.